Yo. Saat ini yang saya rasakan saya kebingungan gitu. Bagaimana cara saya bisa ngucapin ulang tahun secara langsung pada beliau walaupun dengan hanya dengan cara sederhana gitu. Ya cara paling simpel ya dengan kita memusikalisasikan puisinya itu tadi. Memperindah puisi itu lewat apa yang akan kita rekam. Itu sebagai bentuk ya persembahan untuk beliau. Dia menjadi seperti ini, dia adalah orang yang sangat tidak suka disangkut-sangkutkan dengan bapak. Dia sangat merasa terganggu dan buang-buang waktu ketika membicarakan soal bapak. Apa guna punya ilmu tinggi kalau hanya untuk mengibuli? Apa guna banyak baca buku kalau mulut kau bungkam melulu?